Manfaat daun petikan kebo untuk kesehatan. Daun petikan kebo adalah sejenis daun dari rumput liar yang banyak ditemukan di sekitar sawah, kebun, atau ladang yang sudah tidak digarap lagi. Rumput ini memiliki banyak sebutan, lain daerah lain juga penyebutannya. Masyarakat Jakarta menyebutnya dengan suket kebo, sedangkan di Halmahera, daun ini disebut dengan sosononga. Daun yang satu ini tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga sudah merambah di Filipina sebagai daun herbal untuk mengatasi demam berdarah. Lalu apa manfaat lain dari daun petikan kebo? Berikut adalah manfaat daun petikan kebo untuk kesehatan. Yang pertama, melancarkan saluran kemih. Khasiat daun petikan kebo untuk kesehatan yang pertama yaitu melancarkan saluran kemih. Selain susah BAB, penyakit lainnya yang sering menyerang adalah kesulitan dalam buang air kecil. Anda bisa mencoba khasiat daun ini untuk menyehatkan saluran kemih. 2. Obat batuk. Khasiat daun petikan kebo sebagai obat herbal mampu mengatasi batuk, baik itu batuk berdahak maupun batuk tidak berdahak. Kandungan senyawa dalam daun ini akan secara aktif melegakan tenggorokan dan mengeluarkan dahak. 3. Meredakan gatal pada kulit. Khasiat daun petikan kebo untuk kulit dapat dijadikan obat oles untuk kulit yang gatal. Gatal pada kulit bisa disebabkan beberapa hal, mulai dari alergi sampai dengan gigitan serangga. Gunakan daun spesial ini di bagian kulit Anda yang terasa gatal. 4. Mengobati flu. Daun petikan kebo juga ampuh untuk mengatasi flu. Kandungan di dalam daun ini memiliki senyawa yang bisa mengusir virus yang ditularkan dan menyebabkan datangnya flu. Cobalah manfaat daun ini dengan rutin setiap Anda terkena flu. 5. Menghentikan pendarahan. Khasiat daun petikan kebo yang cukup penting yaitu sebagai daun yang mampu menghentikan pendarahan. Daun ini bermanfaat untuk menahan keluarnya darah terus-menerus dari luka maupun dari gejala mimisan pada hidung. Yang terakhir, obat radang usus. Peradangan pada tubuh juga bisa terjadi pada bagian dalam tubuh, seperti usus. Organ pencernaan yang satu ini bisa sering terjangkit radang karena fungsinya adalah mengelola makanan yang Anda makan. Untuk itu, Anda perlu menyehatkannya dengan mencoba daun herbal ini. Itulah beberapa manfaat daun petikan kebo untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.